Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, sha'imin wa sha'imat, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat Ramadan tahun ini. Banyak saudara kita yang tidak sempat hidup pada bulan Ramadan ini. Berbahagialah kita semuanya, karena kita semua diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan diri kita, mencuci diri kita, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang akan bersih dari dosa-dosanya. Betapa tidak, karena Ramadan adalah sebagai bulan maghfirah, sebagai bulan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang merasa memiliki kesalahan, memiliki dosa selama ini, kesempatan inilah untuk melebur dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dosa itu akan bisa terhapus, dosa itu akan bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika puasa ini kita lakukan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, di mana puasa inti sarinya adalah la'allakum tattaqun, agar orang menjadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa inilah yang akan menjadi dasar dosa kita digantungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah di antaranya orang-orang yang alladzina amanu, orang yang beriman bil ghaib, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang punya keimanan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sulit untuk melakukan perbuatan salah, sulit untuk melakukan kemungkaran, karena merasa diawasi terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mampu menjadi orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, maka disinilah ciri orang yang bertakwa. Dia akan bisa melakukan hal-hal yang positif saja, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkarat, perbuatan yang batil. Orang yang selalu melakukan perbuatan yang ma'ruf, menghindari yang batil, inilah jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara ciri-ciri takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa ini menjadi salah satu upaya bagaimana membentuk orang yang bertakwa. Betapa tidak, karena orang mau berpuasa itu merasa betul-betul ibadah yang langsung diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa oleh Allah dijanjikan ibadah yang super hebat, sampai-sampai tidak diberitahu kepada siapapun tentang kehebatan pahala puasa ini. As-sawmuli wa ana ajsibih, puasa urusan saya dan saya yang berhak untuk menilainya. Beda kalau dengan ibadah yang lain, ibadah sholat berjamaah 27 derajat, sholat subuh seperti sholat semalam suntuk, orang berangkat ke majlis taklim seperti orang sunat 1000 rakaat, dan macam-macam, orang yang sholat isyrok seperti orang haji dan orang yang umur sangat mabur. Itu diberitahu tentang pahalanya, tapi tentang puasa, karena puasa ini hanya menyangkut dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang sangat rahasia. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya iman yang kuat, oleh iman yang tangguh untuk berpuasa dengan sebenar-benarnya. Beda kalau ibadah dengan ibadah sholat, kita bisa diperhatikan pada orang lain. Zakat, ada yang menerima, baca Quran, ada yang mendengar, haji, ada yang mengantar. Tetapi puasa, siapa yang tahu? Jangankan orang di luar rumah kita, di dalam rumah kita saja sendiri tidak akan bisa mengetahui kita puasa benar apa tidak. Kalau bukan karena Allah, bisa terjadi puasanya manipulasi. Dia ikut berbuka puasa, dia ikut sahur, tetapi ketika tidak ada suami, tidak istri, mungkin dia akan melakukan makan atau minum di tempat yang sunyi. Ini kalau bukan karena keimanan, kalau bukan karena ketakwaan. Oleh karena itu, orang yang puasa dengan didasari iman, Allah menjanjikan akan khufir lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapus seluruh dosa-dosanya.
dan orang yang puasa dengan sungguh-sungguh, inilah tujuan Allah menjadikan puasa la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, maka Allah menjanjikan hanya orang yang bertakwalah yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi attaqakum. Maka kalau ingin surga kita peroleh, puasa inilah sebagai salah satu gerbang pertama untuk menguji diri, untuk menempa diri menjadi orang yang muttaqin, sehingga kalau kita bertakwa akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua cirinya orang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah. Kalau orang takwa betulan, tidak usah diperintah, tidak usah disuruh, dia akan dengan dirinya sadar, sesadar saja untuk melakukan ibadah sholat. Kenapa? Karena kita kaik takwa menyadari bahwa yang patut disembah oleh Allah dengan sujud, dengan penuh pengabdian, hanya dengan sholat. Maka ciri orang yang bertakwa, al-musallin, orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, sholat yang dengan sungguh-sungguh. Sedangkan yang ketiga, ciri orang yang muttaqin adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang berinfak bersedekah di saat lapang maupun di saat sempit. Ketika orang punya harta berapapun, dia merasa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapapun, saya harus ikhlas untuk bersedekah, saya harus ikhlas untuk berinfak. Karena ternyata diketahui ada orang yang mati minta hidupan kembali itu gara-gara menyesal dia tidak infak ketika dalam hidupnya. Laula akhartani ila ajalin qarib, Allah tolong saya hidupkan kembali di dunia ini Allah. Kalau saya dihidupkan kembali saya bersumpah fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya akan bersedekah sebanyak-banyaknya, berinfak sebanyak-banyaknya, dan saya akan jadi orang yang soleh. Orang yang ahli infak sedekah, ahli sholat, dia beriman dengan sungguh-sungguh, maka inilah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah yang sangat dimudahkan, digampangkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang puasa yang menuju takwa kepada Allah, sehingga kita akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan puasa ini imanan wa ihtisaban, sehingga kita akan menjadi orang yang mughfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.